Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di HM Channel One. Kali ini saya kedatangan expander GLS. Ini unit pengganti ya. Jadi kemarin tuh ada pembeli. Oh, ini ada kuda Grandia sebelahnya. Kita buka aja. Jadi unit ini unit pengganti karena kemarin tuh ada satu unit yang mau di DO kan, tiba-tiba ada masalah di mesin, entah udah dibawa konsumen atau belum ya, yang pasti itu ada kendala di mana di mesinnya, jadi langsung diganti full penuh ya. Langsung ganti unit. Nah. Jadi masalahnya pas waktu datang itu nggak tahu pas di PDA itu baik-baik saja, giliran mau di DO itu tahu-tahu ada kendala, ada trouble di mesin. Pas dicek sama konsumennya juga ada kendala, akhirnya diganti unitnya, diganti yang baru ya kan. Ini ganti ganti unit ikutnya. Yang itu dikembalikan lagi. Ya, kita maklumi lah karena semua unit kan nggak semuanya apa, produk kan nggak semuanya baik. Maksudnya gini, dalam apa ya contohnya ya, kalau kita produksi itu nggak semuanya sempurna ya, pasti ada sedikit kendala, ada sedikit kerusakan, itu wajar ya. Kalau semua sempurna itu nggak ada yang di dunia ini tuh semuanya sempurna, apalagi ini buatan manusia, orang buatan yang Maha Pencipta ya, kadang ada yang nggak sempurna ya. Nah, hebatnya Mitsubishi itu langsung tanggap ketika ada keluhan, langsung direspon ya kan. Setelah dicek oleh mekanik, ternyata ya benar ada trouble di mesin. Itu enggak, bukannya diperbaiki tapi langsung udah ganti unit aja gitu. Asalkan unit itu benar-benar masih orisinil ya. Kebetulan mungkin unit yang diganti ini masih di kerusakannya ke apa? Ketahuan pas masih di sini dealer. Jadi mungkin bisa mekanik bisa langsung cek alhasil apa? Bisa langsung diklaim ya kan kerusakan itu. Saya sih bener pengen lihat cover mesinnya ini. Saya biasa saya cek untuk segitiga ada, antena juga ada, belum dipasang ya, karpet juga ada. Cek surat-suratnya, surat-surat alat-alatnya, toolkitnya komplit semua. Tambak belakang ya. Cek mesinnya untuk GLS, kayaknya belum ada cover mesinnya. Ini cek aja lah, harapan penasaran. Ini dulu dong bang, lupa saya.
Nah, ini dia penampakan mesinnya. Masih belum pakai cover ya. Jadi masih tembus pandang ke bawah itu. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe hanya di HM Channel One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ciao.